Oh, ini ada yang nanya nih, kenapa kita musuhan di galeri? Gimana awal mulanya? Musuhan ya, sebenarnya kan di galeri itu pure competition. Mm-hmm. Tapi kalau di luar ya, kita sebagai manusia biasa, aku nggak gitu gimana-gimana sama dia, cuma fokus sama kompetisi. Bener-bener. Tujuanku di sini apa, ya aku fokus sama itu. Tapi dia memang jago, jadi let's take it as a competition. Kalau gue sih pertama, ngincer tuh gara-gara dia yang pertama kali menang challenge nasi cuma goreng. Menang challenge langsung. Nasi goreng doang. Ya emang, mungkin yang pertama kali yuk ya. Cuma nasi goreng. Oke, Victor menang first challenge kayak kompetitor gitu. Jadi langsung kompetitif dari situ. Okay, you'll never terus, forget terus dipanggil-panggil terus dia. Oke. Kompetitor nih kayak ini orang. Gue pertama kali denger lo dipanggil, itu dia orangnya songong banget. Kayak dia ke judges dipanggil dua kali, so you like my food, huh? Wah, bener-bener gue kayak, gila ini orang songong. That's juga confidence. Oke, kayak good competitor lah, good for the show. Kayak ya, emang songong juga sih aslinya sebenarnya. Kalau aku sih sebenarnya gak sukanya lebih ke dia itu kalau menang atau di posisi yang enak, aku dikasih yang susah gitu. Kalau ya, aku di bawah, aku dikasih yang susah dipush, terus yang lainnya dilupain, aku yang dipush. Padahal bener. Cuma sekali doang challenge menang. Bener, kalau aku menang challenge, siapa yang kamu target? Victor, gitu. Doesn't make any sense, bro. Harus lah, bro. Thank you viewers, udah nonton, sama udah komen-komen di bawah.